Oke, itu adalah upgrade dan kapras C10 untuk back ya. Oke, saya lagi upgrade life killer ya. Equip lagi upgrade, yaitu kita akan upgrade ke dan glove ya. Kebetulan saya sudah ada di goanya si Guminho, tapi questnya saya belum ambil, jadi kita akan lakukan quest dari dan glove di sini ya. Jadi bisa diambil questnya dari Black Spirit. Tahu saya sih di sebelah sini, entah saya agak lupa juga itu di mana questnya ya. Di sini tulisannya ada dan glove, ada di quest ini. Nah, nanti kita akan diminta ke tuh ngobrol dulu ke dalam sini. Nah, yang dipersiapkan yang pasti adalah kapas tadi dan pen, maupun lebur ataupun bag itu boleh, dan embel flame of hongi. Nah, untuk saya jelaskan sedikit, untuk flame of hongi bisa kalian dapatkan dengan menggabungkan ember of hongi sejumlah 500 biji ya. Itu yang ini. Nah, Ember of Hongi bisa didapatkan dari Black Shrine. Dan beberapa tukar quest, aku lupa questnya apa, tapi ada bisa dapatkan dari situ. Itu adalah Ember of Hongi ya, dengan ngecrafting 500 menggunakan heating nanti bisa dapat Flame of Hongi-nya, atau mungkin beli. Ya, kalian bisa juga cek di Central Market per hari ini, per share record harganya 685, jadi mengalami peningkatan lumayan tajam. Di itu lebih cepat, bisa langsung beli di sini juga boleh ya, atau kalian bisa menukarkan dengan Crystal of Despair. Itu ada di NPC, di NPC saya lupa nama NPC-nya, tapi ada itu NPC-nya kalau saya di Nampu. Itu dengan menukarkan, seingat saya, satu Despair itu jadi dua Ember of Hongi ya, kayak gitu. Jadi kalian bisa menukarkannya dengan Crystal Despair atau Ember of Hongi. Oke, kita langsung aja, karena saya menggunakan bag, jadi saya akan jadi yang biru ya. Jadi kita tinggal ngobrol doang, simple banget. Nah, ini. Oke. Nah, kita akan diminta menuju ke sini untuk menjalankan questnya. Oke, saya akan kesana dulu. Nanti setelah sampai sana, kita akan langsung. Gak biasa, kita akan diminta untuk mengalahkan beginian ya. Simpel. Akan langsung saja menuju ke tempat berikutnya. Nah, ini lumayan jauh ya. Bisa nyangkut di sini ya, luar biasa memang. Bentar ya. Oke, sudah sampai. Nah, ini adalah kue dari Dan Glover ya. Dia emang questnya sih lumayan gampang sih untuk dan glove ini. Oke, nggak usah dibaca ya, simple aja. Dan oke, kita akan kembali ke yap. Kita akan balik lagi menuju ke apanya? Lah kocak, nggak jelas. Kita akan balik lagi ke Goa Guminho ya, ke pinggir pantai. Yaitu di itu tempat di mana saya kemarin mencari peti ya, dari Dokebi. Oke, jadi kita selamat berjumpa di sana aja supaya tidak terlalu lama, guys. Oke, sudah dekat ya. Ini ada di itu. Nah, tuh apa? Pagoda. Kok pagoda sih, apa sih itu namanya? Gazebo. Ya. Ya, kayak gazebo. Nah, kita akan menemui si Mihyun. Nah, dia mencari Fox Op di sini ya. Begitu. Dan Glove. Oke.
Nah, nih. Kita akan langsung terteleport ya. Gak biasa, kuasa lemel selalu teleport. Seperti itu, teleport. Selalu teleport. Ah. Nih, nah sekarang kita ada di pulau yaitu Byukage. Tarvest Camp kayak kita matikan aja. Ah. Jadi kita sekarang ada di Byukage ya, karena kita terteleport tadi. Jadi kita akan mencari sesuatu di sini, lebih tepatnya kita akan ngobrol. Nyangkut apa sih? Ah, kita akan ngobrol dengan Sunho. Jangan lupa knowledge kalau belum. Nah ini lumayan. Ada lagi sebenarnya. Aku udah lagi di deh. Nah ini. Ah. Knowledge ngobrol dulu. Memorizing books day and night will do nothing to improve the lives of the people. Memorizing books one act is a petition for to be born a man is to would have never guessed that Dorsey was. Oh, ini dia menyiapkan petisi itu ya. Oh. Dan glove. To be born a man is to be born a man is to bear a life. Okay. To be born a man is to bear a life. Oke, kita akan diminta ke record ya. Kita akan cari record. Oke, kita akan cari sebuah apa namanya itu ya? Kayak perkamen dulu ya. Kita diminta cari sebuah catatan. Eh, itu lebih bener. Nih, kita akan cari catatan. Oke, kalau kalian belum pernah dapat penulis di sini, kalian bisa cari di sini ya. Nah, ini kayak begini nih. Nah. Tapi contohnya yang dicari bukan itu. Tapi lumayan penulisnya. Oke, yang pertama adalah record Dangun the Lightborn King ya. Tapi bagian belum sih nggak apa-apa, ini aku udah soal ini. Beberapa udah, beberapa belum. Nah, ini belum nih. Kalian kita nyari catatan public election ntar Dangun Mountain Gloom and Flame bukan seharusnya sih di sini ya di atas ini nah bener kan di atas ih nah ini nah nih Record of Dangun Goblin Dan di atas oke terus star find the second record three heavenly itu di sini nah ini ah three heavenly terus selanjutnya kita akan ke bawah ya oke okay. Malah ke genteng bebas selalu lah ya di sini nah humanity lanjut ini agak jauh seharusnya ingatku ya betul ada di sono nggak bisa auto nanti pasti penunjuknya akan langsung muncul ya ketika sudah menemukan bagiannya jadi ini lebih mudah aja nggak harus nyari satu-satu kalau butuh penulis ya tadi masih banyak aku juga beberapa belum tak ambilin penulisnya dan di sini ya Mountain Reality oke terus yang terakhir di atas kalau belum pasti kalian lakuin gini, ini dulu nanti setelah selesai kalian hanya tinggal langsung ke gua dari Guminho
Ah, oke, selesai. Kita ngobrol ke si dia. Ke si Mihyun. And of course, I'm gonna give you Dang Glove as a gift. Don't believe me, Dang Glove have been gone for ages. Hahaha, ya. Gitu lah ya. Dan, nah ini. Nah, kita akan diminta untuk mencari Flame of Hongi, dah. Nah, ini dah. Dan kita diminta balik lagi ke sono. Nih. Kita akan ke Sunho dulu. Untuk pergi ya. Anjay. Nggak ribet. Oke. Iya berisik daun-daun lo. Oke. Kita akan ya sudah. Oke, berarti kita ke Daryong ya. Daryong itu yang ada di bawah. Nah, oke. Let's go. Daryong itu adalah War Manager ya. Ini sebenarnya kalau mau simple ya sebenarnya tinggal pakai map setahuku ya. Nah, nanti kita akan memberikan ini dan kita terteleport. Kayak biasa, LUMR, teleport sejati. Dan kita pulang. Kayak biasa, kuda kita akan selalu tertinggal di sini. Sangat suka dengan lemol. Oke, ini kita diminta untuk kembali ke... Soalnya langsung ke itu ya, ke goa ya. Harusnya ya. Cuma bentar, aku tak manggil kudaku dulu ya. Mana stable keepernya nih? Seharusnya kita tinggal menuju ke goa dari Gumin Yu ya. Dulu nih kan ini. Oke, kita akan coba ke sana dahulu. Deket aja sebenarnya. Nah, ini adalah questnya crafting dan glove ya, menggunakan bag. Nah, ini akan jadi dan glove yang ini ya. Dan dapat title Paragon of Humanity. Nanti kita tinggal bawa bahannya, yang pasti C10 bag dan plate of honginya ya. Ini ada crafting. Kita lihat ya. Ada kajin ya. Godan. Kelar. Ya gitu aja sih questnya sih. Kalau udah quest sih gampang ya. Kalian nanti tinggal kesini doang ya. Tapi karena kalau belum, kalian harus lakukan quest yang kayak tadi. Oke. Dan selesai. Nah ini adalah Dan Glove ya. Dan kita dapat title Paragon of Humanity. Ceng. Nah ini. Paragon of Humanity. Ini ada beberapa title sih. Petitu. Oke. Oke, saya sudah ada di kota ya, di Dalbel Village. Jadi kita akan nempah-nempah. Tapi yang pasti nggak pakai FS segede ini ya. Pasti akan coba dari 90 aja. Mungkin sebenarnya sayang banget kalau pakai 96. Saya mau coba dari yang 90 sebenarnya. Tapi karena tidak punya ya, kita akan cari dahulu ya. 90. Wah, ada satu nih. Nah, kita akan coba pakai 90 ya.
Seharusnya sih bisa ya, jadi nggak usah pakai tinggi-tinggi banget. Oke, dari 25, ya 25 kita akan coba apakah bisa mencapai duo. Saya mengincar duo saja ya. Oke, permintaannya 80 sebenarnya. Tapi nggak apa, saya mau coba sambil bikin 80 ya. Bentar. Sekali lagi kita coba ya. Oh kakak, berarti kita akan turunin ke 80. Waduh, nyata berat banget ya. Sampai dari 97 mungkin. Ya, oke. Ini jelek banget dari 25 kali attempt, nggak ada yang naik satupun ya. Serius ini dari tadi aku udah habis sekitar 300 memori, tidak naik satupun ya, kepri ya. Sangat-sangat capek ya. Jadi ini batu terakhir. Ini saya akan max durability aja, nanti kan minus 30. Nah, ini terakhir saya udah males gak mau nempa lagi karena 25 batu beginian habis gak jadi apa-apa, naik aja enggak, mending ada yang naiknya ya. Ini last batu, ya udah gini aja. Oke, jadi gitu aja untuk upgrade kali ini ya. Dan tempatnya sumpah jelek banget, saya nggak akan masukkan mungkin. Dari 25 batu itu nggak ada naik sama sekali. Kalau misal kalian nggak percaya, saya akan kasih unjuk. Lihat. Nih. 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 Sejelek itulah saya nempa. Makanya saya paling nggak males nempa. Ya kayak gini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 batu. Nggak ada yang naik sama sekali ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya tanya, bang nempa, bang nempa, kenapa saya selalu mengelak ya ini. Saya jelek banget di urusan tempa menempa ya. Bahkan naik ke pria aja nggak naik-naik ya. Beginian doang. Nih, jadi kayak gitu. Ya, saya mungkin akan tetap jadi low skiller aja daripada saya nempa-nempa kayak begini ya. Sakit hati yang ada. Jadi kayak gitu aja untuk kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kesempatan. Jangan lupa, jangan lupa video putih. Sampai jumpa di konten dan lain-lainnya ya. Dadah. Dapat salam dari yang gak oke sama sekali nempah. Begitu ya. Lelah bang, lelah.